Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu perai. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Salam kayu. Menari-nari memberikan tanda ataupun bahasa-bahasa isyarat bahwa jalur kibasan siluman gempuran Mariam Danau Parimusang Kibang Yopi Alang Kepayang eksis sudah memimpin lebih kurang 3 meter atas haluan jalur kibasan siluman Bayu Muara Putih dari Desa Pekanheran, Kecamatan Rengat Barat. Nah, saudara-saudara, masih terdepan saja saat ini gempuran Mariam Danau Parimusang Kibang Yopi Alang Kepayang unggul sementara atas kibasan siluman Bayu Muara Putih Pekanheran Rengat Barat yang berada di musim berjalan di sebelah kanan. Si tukang ojek yang memakai bendera mengibarkan bendera getar oranye ini memberikan tanda dan bahasa isyarat bahwa gempuran Mariam Sakti dari Alang Kepayang benar-benar di depan sadar-sadar ini. Akankah kibasan siluman buaya Muara Putih Pekanheran mampu menutupis atau memperpendek jarak kesalahan di kawasan pancar bersaing dan sebagainya berada dan memelanjut kawasan pancar bersaing dan masih di depan sadar gempuran Mariam Danau Parimusang Sakti Bayoki Alang Kepayang Rengat Barat yang berada di sebelah kiri. Nah, pancar kemenangan di depan mata. Akankah gempuran Mariam Danau Panglima Sakti Bayoki berhasil mempertahankan jalurnya sampai ke pancar perisai yang terakhir yang jelas masih ditempel secara ketat oleh kibasan siluman buaya Muara Putih dari Desa Pekanheran Kecamatan Rengat Barat. Nah, berhenti sudah menari pancar kemenangan sudah di depan mata. 1, 2, 3 jukre. Kembali hilir yang pertama gagal dilepas. Sebenarnya dalam hasil dari kritik ini sudah dua kali, ini tidak ada lagi hubungan antara kemarin manajer yang lepas ini.